manfaat. Nah, bolehkah dividen riba digunakan untuk bayar cukai dan insurans kereta? Duit-duit haram ini untuk maslahat awamiah, untuk orang awam, bukan untuk personal. Batu dalam kitab-kitab fiqh, Dr. Yusuf Qardawi jawab, Syekh Atiyah Sakar jawab, apa benda ni? Syekh Ali Jadul Haq jawab, kita dalam kitab Al-Imam Al-Suyuti, boleh digunakan untuk maslahat orang awam. Ada duit interest untuk buat tandas, untuk buat jalan, untuk buat jambatan yang orang ramai boleh gunakan. Jangan guna untuk bayar duit kita seorang saja. Soalan seterusnya, saya pernah dengar di internet ustaz cakap air Rabina haram. Bagaimanakah statusnya sekarang? Saya tidak cakap haram. Saya kata berlaku krisis masalah Rabina. Kan? Timbulnya isu haram. Bila timbul isu haram, nah, maka syarikat Rabina di Malaysia kata tidak haram. Nampak? Lepas tu di Birmingham pula syarikat Rabina tuang punya Rabina kata tak kata haram, tapi kata ada alkohol. Hal tu kita jelas. Bila tuang punya mengaku ada alkohol, maka berapa orang tutup guru mengatakan haram. Kerana jelas tadi syubhah. Hal ni kata tak haram. Nah, kita kata tak haram. Birmingham kata haram. Malaysia punya Rabina kata tak haram. Birmingham punya tuang punya Rabina kata ada alkohol. Maka tutup guru yang mengajar mengatakan haram kita minum. Kita pun nyapalah dalam kuliah-kuliah. Faham lagi? Bukan kita nak haram semata-mata gitu. Kita bukan ahli patwa. Kita nyapa aje. Nah, sekarang ni isu anjing pula. Faham tak isu anjing dalam YouTube? Nah, dia kata kita kata ustaz anjing. Tak, dengar molek. Dia edit je. Krisisnya berlaku dengan satu hadis. Nabi kata siapa bela anjing dalam rumah, bela saja-saja, satu hari dia akan hilang pahala satu kirat. Hadis sahih. Betul tak? Tiba-tiba ada beberapa orang ustaz kata boleh bela anjing, boleh peluk anjing. Nah, yang ni yang ulama-ulama marah. Yang Nabi kata boleh bela anjing untuk tanaman, jaga kebun, anjing untuk jaga biri-biri, anjing untuk jaga keselamatan kilang dan sebagainya. Bukan anjing peliharaan jinak. Allah buat ada anjing untuk orang kafir. Orang Islam ada kucing. Batu berharap dia bela kucing. Dia tak bela anjing. Ada tak sahabat bela anjing dalam rumah? Tak ada. Yang ada sahabat menggunakan anjing, anjing mengejar anjing buruan. Ada pula beberapa orang ustaz yang cerdik, tak berapa cerdik, nak kata bodoh dia marah. Dia pergi fatwa boleh bela anjing, tak ada masalah apa semua. Nah, jadi bila mencanggah dengan kalam Rasulullah, siapa salah? Nabi kata kalau kita bela anjing kurang satu pahala satu kirat sehari. Batu ulama kata haram bela dalam rumah. Dia kata tak apa bela. Kullu kalamin yukhalifu kalamin yukhalifu kalaman nabi bahwa mardudum. Kaedah kita, setiap kata-kata yang berlawan dengan percakapan Rasulullah, dengan hadis Rasulullah, perkataan itu ditolak. Nampak? Neh? Tolak. Kan kita kata ustaz anjing, tak tahu. Yang kata ustaz, ulama, tok guru, mufti, jerdik pandai agama anjing, Allah Taala, kita dah kata. Masaluhum kamasalil kal kal apa? Saya sambung sikit. Masaluhum kamasalil kal kalbun kal kalbi. Bandingan tok-tok guru, ulama, mufti, qadi, PhD, BA syariah, faham tak? Tak kira dah. Yang mendiamkan hukum-hukum kerana menjaga pangkat agama, menjaga pangkat dunia dia, seperti anjing. Anjing ni nak tulang je. Mu marah pun dia jelek, mu tak layang pun dia jelek. Betul tak? Allah yang kata, bukan kita kata. Masaluhum kamasalil kalbi. Bandingan itu, hum-hum tu mereka, bukan orang awam. Dalam tafsirnya, hum tu ulama-ulama, cerdik pandai agama, ha? Yang jual agama, nak cari dunia, nak mencari bermanis-manis muka untuk mendapatkan bulanan punya masuk, nak, tapi tak berani nak mencegah kemungkaran yang berlaku di depan mata. Kalbi seperti anjing, faham tak? Tak kira apa-apa pun. Kalau kena kita, kita ni cari dunia, kita kalbi anjing. Tak kira apa-apa. Faham tak? Batu kita pesan sekarang,
Dalam kes ni, kita kena tetap pendirian kita. Kita tidak takut kepada siapa saja. Kita hanya takut kepada Allah. Kalau kita orang alim, ustaz, mengajar bukan nak fulus, tapi nak supaya manusia dari gelap jadi terang. Bukan aku takut pada siapa-siapa. Kalau kita orang awam, marilah kita belajar, bukan nak dapat warisan, nak dapat duit, tapi aku nak redha Allah supaya aku dapat faham agama. Karena Nabi kata, iza aradallahu bi abdihi khaira, bila Allah nak hambanya menjadi baik, faqahahu fiddin, Allah akan jadi dia mula faham tentang agama Islam. InsyaAllah kita bertemu lagi pada malam esok di Masjid Al-Falah USJ. Dan saya mohon maaf kerana mengambil masa tuan-tuan panjang sangat malam ni. 2 jam lebih duduk sini kena panjang. Jadi yang baik daripada Allah, yang salah dan silap daripada saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.